Hai, saya Pak Duan, YouTuber yang banyak berlakon dalam video-video Zuki. Saya Shalin Zulkifli, atlet tempin bowling kebangsaan. Apa khabar Pak Duan? Baik, baik Shalin. First time saya jumpa Pak Duan. Ya, apa-apa. Saya pertama kali tengok pemain bowling Malaysia. Ya Allah. Pak Duan, kita dekat restoran Symphony by Chef Joe ni. Itu saya dengar tu. Dia panggil kita masak-masak. Itulah, saya pun dengar masak-masak. Ini apa benda ni? Oh, ada menu ni. Boleh buka ke? Oh, ni apa itu dia ni? Tempura mackerel fillet. Wow. Makan ke masak? Tahu, tak pernah dengar nama ni. Kalau makan sedap. Pak macam sedap ni. Oh, dah sampai dah. Fish and chips. Sedap ni. Ya, nak ambil gambar lah. Boleh kita ambil gambar, Kena ambil. Ha, nanti I tiru you lah. Ini memang special, Chef. Sedap. Ini saya kena habis orang ni, awak tak makan. Terima kasih Shalin. Oh, Shalin Sof. Memang kelas. Mana nak kasi, oh, juara, oh, bagi aku makan. Ni yang tata sos. Ni kecap kot, tomato sos. Saya rasa dengan sambal belacan je. Boleh juga sambal belacan kalau Malaysia style. Sedap. Sedap, Shalin. Saya nak dimasak dengan menu saja. Saya menang, kita bagi dulu. Boleh. Kita telah jom. Jom. Cuba nasi. Jangan angkat tau. Jadi dia datang makan balik tau. Sambung balik. Ini menu apa dah, Shalin? Karakter? Tak lah bodoh. Handsome lah tu. Tesco online. Tesco online? Ah, sekarang ada Tesco online dah tau. Dah ada dah Tesco online? Oh, selama ni orang masih kayu lah beskal pergi ke Tesco. Tak payah dah sekarang. Buka laptop, di website Tesco, order je apa nak order. Dia macam tu je? Deliver. Kalau pakai kad kredit dengan semua debit, boleh? Semua boleh. Oh, boleh? Masukkan detail semua dah dah hantar. Oh, canggihnya. Cepat dah sampai. Ada dah ni. Pak Duan order ni. Sedap. Macam-macam. Coklat ada. Tengok, order dah sampai. Itulah. Kita boleh cakap je. Macam magic lah kan. Itulah. Tapi jana pun, barang ni memang dari Tesco. Memang hebat. Masak seorang dengan chef. Saya datang sini tengok ada Pak Duan. Competition pula. Alamak, okey. Ui, sehat juga ni. Allah Pak Duan. Ikan lagi panjang ni. Makan mula ni mibuk lah. Bila ikan tak biasa. Tapi makan sampai. Ambil lagi lah. Tepung ni lah. Lain aku ke laut aku ni. Saya pun masak potong ikan. Alah tengok ikan je tu. Saya rasa rumah masak. Dah siap. Saya pun ambil potong. Tengok kat rumah nampak je sedap. Senang je kan. Ikan dah siap fillet tu boleh. Ni kena fillet sendiri. Tengok Shalin buat apa. Dia ambil dua-dua lah. Aku buat dua-dua lah. Deng-deng. Berani tak makan? Shalin cakap pergi masak. Hidup! Masya Lin, I follow you. Barulah saya tahu susah rumah saya nak masak. Baru hargai. Makan tu dah dia. Okey, cuci dulu. Ada darah. Ini saya kantui ni. Salur ikan tu nanti. Mana aku punya ni? Aduh. Garam. Nah, ambil gambar ni. Apa dia minta ni? Shalin, aku nak tiru kau. Aku tak tahu ni tiru. Boleh tiru tak? Boleh. Dah silap lagi. Aku tengok kat Shalin, aku tiru. Rupa dah silap. Aku ambil lagi tepung. Salut yang tu dulu. Tepung dulu? Tepung yang satu lagi. Oh, okey. Kalau buat aku tak boleh kan? Boleh. Alamak, kecil sangat ni. Sekejap. Kalau ni besar sikit.
Senang sikit. Cepat. Nanti aku kalah nanti. First time fillet juga. Sejuk juga ni. Ambil butter. Apa nama dia ni? Dah lupa tak nama dia. Tepung. Tepung. Tepung eh. Salin eh. Tepung perasa. Rasa jumpa ketum eh. Ini dah. Sudah lain kan? Dah. Tuan. Assalamualaikum. Selamat datang ke Souvenir by Chef Joe di DC Mall. Pusat Bandar Damansara. Dah sampai mana ni? Nak goreng. Ha. Betul ke dalam ni dia punya petua dia tadi kat situ? Kuat je tu. Betul tak? Saya rasa betul. Salah tu tak? Ya ke? Salah. Ha, cuba cari sekali. Dah. Dah. Dia sepatutnya kita ada kena buat dalam tu. Oh, biar dalam ada tu. Ada tu pun kita pergi buat. Oh, okey. Saya tak balik dah. Ha, kita buat ni pisang goreng ya. Betul. Okey. Okey, thank you chef. Memang best lah pada saya sebab saya memang suka masak. So memang dream come true lah bagi saya sebab saya selalu tengok Chef Joe jadi pengada dekat MasterChef Malaysia semua tu kan. Saya memang follow lah. Tengok pegang dulu. Ha? Pegang ni macam ni. Yang ni bubuk kat sini betul. Kita bubuk kat sini dekat tu. Kan? Ha? Tu nampak tak yang aku? Yang ni tangkap. Oh, okey. Tangkap semua ni. Itu bubuk. Lepas tu mungkin kalau nak lagi tu. Okey. Lepas you, I pula eh. Okay. I pun dah standby ni. Okay, nak goreng fries dulu ke? Goreng fries boleh ke? Boleh. Sebelah ke? Nak dia dulu. Ini dah on belum ni? Dah panas dah. Sekarang nak goreng kan ni? Kalau tak percaya, takut tangan. Kalau tak percaya, takut tangan. Tak apa, Syah. Saya kukus tangan. Pakai tangan. Tuhan bagi benda yang lebih sedap, baik pada dia untuk. Dia lebih pakai tangan. Pastikan gaul tu, jadi tepung tu semua sekati. Mungkin ni mendak ke bawah kan? Jadi pegang yang tempat yang betul-betul dari ujung. Yang tempat yang kuat tu pegang. Betul. Saya boleh masuk asal. Bismillahirrahmanirrahim. Dia kan tepuk dua kali. Pusing-pusing kan. Nak ambil yang nak ambil abu-abu tu. Kita suruh dia berenang kan sekarang. Yes, berenang dalam minyak. Okay. Pelan-pelan. Lepas tu tabur tepung. Tabur kuah. Jadi dia akan duduk kerap macam tu. Kerap-kerap dia. Okay. Ini tak ada. You punya banyak, ini sikit. Mana ada? Saya potong kecil. Oh. Mana nak ada tak? Kau mesti kalah dengan aku ni. Itulah. Tengalah je. Nampak macam aku menang ke laut. Ayamnya. Cantik tu. Cantik, besar. Okey, sekarang boleh ambil fries. So, ayam pun nak keluarkan? Boleh keluarkan. Keluarkan kat sana. Nampak macam ikan celup tepung, ICT. Kalau dekat Terengganu tu, dia panggil ICT. ICT, ikan celup tepung. Ikan celup tepung. Goreng je. Terus lagi angkat. Ini boleh dah kan, Chef? Boleh. Tak atas tu. Oh, letak atas tu dia. Fries dia tak boleh terus. Tak boleh terus. Okey. Teruskan eh. Patut saya masak fresh tak sedap, Syalin. Syalin betul saya masak sedap. Macam ini rahsia dia. Okey, nak kena cepat. Kita ada hanya 10 minit saja. Saya ni gaya lain kali you kat restoran lah, Syalin. Lebih lawan. Chef Joe. Oh, dia you kat restoran. Chef Joe masak. Belajar Chef Joe. Fries ni, kira istimewa company by Chef Joe punya fries. Oh, sweet tempat lain tak dapat. Tempat lain tak dapat. Ini adalah ni ubi kledek yang warna oranye tu. Kita dah masak, lepas tu kita celup tepung special, kita goreng balik semula. Lepas tu nak masak, baru kita goreng ni sekali. Rasanya memang berbeza dari tempat lain. Ini value for money, banyak orang kan. Kita ada 5 minit sekali. Lima minit boleh buat apa? Apa banyak boleh buat 5 minit. Aku tengok Salim buat dulu. Mana dia pakai tajam ni? Dekat sebelah fryer tu. Sebelah fryer? Depan sana? Tak, dekat sebelah Pak Wan, Pak Duan kat situ. Oh, ni? Dah, saya ingat benda apa ya tadi. Kita ada 3 minit saja lagi. Jangan lupa, fish and chip nak kena ada sos kan? Benda tak tahan ni? Ada sos eh? Isi sos. Lepas tu ada sudu tu. Okay, kita 3 minit je lagi. Cepat. 1 minit saja lagi. Masa tak menanti anda.
Eh, saya dah siap dulu Shailin. Dah siap ke? Dah, 10 saat saya lagi. 10 saat Shailin akan menang. 6 5 4 3 2 1 berhenti tangan dulu. Terima kasih dulu. Pak Duan, kenapa tu Pak Duan? Lutut. Saya makan ni brace ni. Tadi kan Shailin kita masak-masak tadi. Ha? Tu lutut dah tangkap lama sangat biri. Ini macam yang saya pakai masa main bowling. Ya ke? Ha, ni brace. Sebab so, dia protect patella tu so boleh gerak-gerak banyak. Memang ada kebaikannya lah. Yang tu apa Pak Duan? Ini lagi satu jenis. Yang ini saya pakai, yang ini satu jenis. Pak Duan beli kat mana Pak Duan? Shailin pergi ke website Southern Christian. Oh, Southern Christian. Shailin boleh dapatkan benda-benda ni. Bagus juga ni. Saya try. Jadi macam mana? Dah lega? Lega. Yeah. Lega dah habis. Dan lapar. Kat mana yang paling susah tadi? Pada saya yang untuk trik goreng untuk goreng tu lah. Saya semua susah. Nampaknya dua-dua menarik. Okay. Memang seperti yang kita mintakan. Yang ni nampak banyak. Dia punya tu ada dua je. Tak apa kita makan ni dulu. Nampak cantik ni. Memang menarik. Jangan chef. Ni dulu. Kita tengok dalam ni. Memang masak. Hidangan dia menarik. Ikan ada nampak banyak di sini, ramai dia. Lepas tu rasa dia pun rangup, ubi kentang pun cantik. Tapi limau ni satu je pasal tak cukup sikit sangat kan. Betul lah. Cukup saya. Saya tu nak murah hati saya. Betul murah hati. Saya ni orang murah hati lah. Satu kebun kat sini. Okey, kita cuba yang ni pula. Yang ni ikan dia nampak menarik. Oh, ya. Besar. Ini dari persembahan dia okey, menarik juga. Limau dia agak lebih, patutnya kalau kita boleh potong cara lain limau ni. Sos ni berlemoy orang kata. Jadi nampak tak presentation dia tak warm menarik. Tapi ikan dia memang sedap juga. Ya, kalau dibandingkan dengan jarinya. Jadi masa kita untuk nak bagitahulah mana satu yang menang ya. Kalau saya sebagai pelanggan, saya bawa anak 6 orang, saya ingat saya pilih yang ni kot. Sebab dia orang belum makan seorang satu. Saya excited dapat ilmu baru, dapat masak, tahu cara nak buat tempura dan menang lagi. Yang mana dapat tuan? Setuju. Jadi setuju. Muka dah merah. Merah dah kalah. Aku dapat pengalaman lah dekat dunia sukan ni memang hebat. Lain kali aku tak nak masak, rumah aku masuk tanding. Aku tak payah. Asyik kalah je. Mana-mana pun kalah. Kita nak ucapkan terima kasih kepada penaja kita, Tesco, Southern Crescent dan Kaki JC dan juga Chef Joe. Terima kasih kerana sudi bersama kita di Symphony by Chef Joe di DC Mall. Saya harap dia tak ada kalah sebab jemputan. Mungkin ini kelebihan aja. Kita jumpa lagi. Okay. Bye. Jangan lupa subscribe di YouTube channel Dunia Sukan. Dunia Sukan juga ada Facebook, Instagram, Twitter untuk tengok berita-berita terkini dan menarik tentang dunia sukan tanah air. Esok aku nak syuting lagi. Naik KL. Apa dah ada orang ni? Penatnya aku. Betul. Boleh aku balik sekarang? Boleh balik?